Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Jaka Nurzat Channel akan membahas tentang katulangan perkutut yang mempunyai ciri-ciri mirip dengan pamor-pamor kering di pusaka perkutusan haji. Ikuti terus channel kita, Jaka Nurzat. Yang pertama, kutut dengan katulangan kulbuntet mempunyai ciri-ciri bulu seluruh tubuh berwarna hitam atau lebih pada kalung sambil menyatu dan paru bagian dalam berwarna hitam. Hal tersebut mempunyai kesamaan dengan ciri-ciri pamor keris kulbuntet yang mempunyai seperti pusar lingkaran. Yang kedua, berkutut dengan katulangan banyumiri. Ciri-ciri bagian leher depan sampai pangkal ekor terbelah, terlihat garis lurus pada leher hingga ekor. Hal ini sama dengan pamor keris banyumiri yang menyai garis-garis lurus pada belah keris. Yang ketiga, berkutut dengan katulangan buntel mayit dengan ciri-ciri ada bagian sayap besar atau sayap dewasa berwarna putih, sayap putih yang terselip di antara sayap hitam dan abu-abu. Hal ini mirip dengan salah satu pamor keris, yaitu buntel mayit yang pada bagian belah keris seperti lilitan kain dari ujung sampai bawah. Kemudian berkutut yang keempat dengan katurangan jujur derajat yang punya ciri-ciri ada bulu putih di bagian ekor. Hal ini sama dengan keris junjung derajat yang mulai pamor seperti garis-garis segitiga di bagian bilah keris. Oke, para sedulur-sedulur channel Jaka Nurzat, ini tadi sebagian dari ciri-ciri katulangan perkutut dan pamor keris. Masih banyak lagi pamor-pamor keris dan katulangan perkutut. Ini hanya sebagian dan beberapa pamor keris dan katulangan perkutut yang memiliki kesamaan pada pamor dan katulangan perkutut. Oke, pemirsa setia Jaka Nurzat, para subscriber, para pecinta alam semesta ini, terima kasih selalu kita sejarah sejarah pusaka. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam pasti dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.